Sekretaris Daerah Kota Parepare HM Husni Syam SH menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional lingkup pemerintah Kota Parepare di lapangan Bina Lipo kantor Wali Kota Parepare pada Rabu 19 Juni 2024. Sambutan tertulis penjabat Wali Kota Parepare Dr. Akbar Ali APMSI yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Parepare HM Husni Syam SH mengatakan, upacara yang diselenggarakan setiap bulan ini janganlah dianggap sebagai formalitas belaka, karena upacara dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional memiliki nilai yang sangat luhur dalam membangkitkan semangat dan meningkatkan kita sebagai abdi masyarakat yang mempunyai fungsi utama dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga semangat berkurban menginspirasi kita untuk selalu berbagi dan peduli terhadap sesama serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upacara yang kita selenggarakan setiap bulan janganlah dianggap sebagai formalitas belaka, karena upacara dalam rangka memperingati Hari Kesadaran Nasional ini seharusnya memiliki nilai yang sangat luhur dalam membangkitkan semangat dan mengingatkan kita sebagai abdi masyarakat yang mempunyai fungsi utama, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Hadirin dan serta upacara yang saya hormati, saya mengingatkan kita semua bahwa upacara ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai nasionalisme, kebangsaan, dan patriotisme. Melalui Hari Kesadaran Nasional tersebut, Sekretaris Daerah Kota Parepare HM Husni Syam SH juga memberikan apresiasinya atas kedisiplinan pegawai yang rutin melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional. Sahril Sandi, TV Peduli, mengabarkan.